Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Kirifki. Buat teman-teman, untuk video kali ini saya akan menunjukkan proses pembuatan kopi minimalis dengan menggunakan holo 5x10 dengan menggunakan atap asbes dan dikombinasikan dengan papan GRC board. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, sebelum lanjut boleh ditekan tombol like dan subscribe-nya ya, untuk mendukung channel ini menjadi channel yang lebih baik dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke teman-teman, pertama-tama saya akan menunjukkan dulu holo 5x10 ini. Yang saya pegang ini adalah holo yang 5x10 yang akan saya pakai untuk rangka kanopi. Untuk satu batangnya ini sekisaran harga Rp250.000 ya. Dan untuk jarumnya saya akan menggunakan holo 4x6 galvanis dan ketebalan 1,2 mili dengan harga kisaran Rp145.000. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Nah oke, ini dia rangkanya sudah jadi. Kita tinggal memasangkan untuk jaro-jaro tengahnya ya. Nah ini dia adalah proses pemasangan untuk jaro-jaro tengahnya. Untuk ukuran jaro-jaro tengah ini kita akan sesuaikan dengan papan GRC board. Jadi si papan GRC nya tuh nanti akan terletak di atasnya kanopi ini sebelum dipasangkan atap asbes ya. Penggunaan GRC board itu akan membuat kanopi tampilan semakin bagus dan terlihat rapi dan juga bisa meredam panas. Oi, Pak. Thank you.
proses pemasangan tiang. Oke, setelah rangka kanopinya semuanya sudah selesai, dan lanjut untuk pemasangan tiangnya ya. Tiangnya sama, saya menggunakan 05x10 sama seperti rangka kanopinya. Oke, semua rangkanya sudah selesai, dilanjut untuk melakukan finishing. Oke, ini dia teman-teman, kanopinya sudah selesai. Kanopi minimalis dengan menggunakan hole 5x10 dengan menggunakan atap asbes. Oke, tampilannya sungguh keren dengan menggunakan warna hijau. Terlihat sangat rapi, terlihat dari bawah. Selain rapi, ini juga bisa mengurangi panas ya, soalnya kalau ada atap dari asbes itu akan panas sekali untuk bawahnya. Jadi kalau pakai GRC ini akan mengurangi panasnya itu. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini menjadi channel yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.